بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله يهديكم الله يصلحكم عليكم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin para jamaah Masjid Jannatul Firdaus yang semoga kita semua Allah masukkan ke Jannatul Firdaus nanti, juga para pendengar Radio Reja Bandung, baik yang mendengar melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, ataupun yang mendengar melalui streaming Radio Reja Bandung, para pemirsa melalui YouTube di akun YouTube Radio Reja Bandung, atau yang melalui Facebook di akun Facebook Radio Reja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembicaraan tentang hari kiamat, khususnya berbicara tentang neraka. Jadi BC atau informasi di brosur atau di BC lebih spesifik, tidak lagi berbicara tentang hari kiamat tapi berbicara tentang neraka. Tentang neraka ini kita sudah jelaskan beberapa kondisi dan keadaan neraka. Kita juga sudah masuk ke dalam pembahasan penghuni neraka. Intinya, penghuni neraka ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah yang kekal di dalam neraka selama-lamanya, dan itu sudah berlalu penjelasannya. Adapun yang kedua, jenis penghuni neraka yang sementara, tidak selama-lamanya. Lama sebentarnya mereka di neraka tergantung dari saldo dosa yang ada pada diri mereka setelah dikalkulasikan dengan pahala. Pahalanya lebih sedikit daripada dosanya. Pahalanya habis dipakai untuk menghapus sebagian dosanya. Pahala habis dan jumlah dosanya lebih banyak, sehingga saldo yang ada hanyalah saldo berupa dosa. Nah, inilah yang penyebab masuknya orang itu ke dalam neraka untuk sementara waktu. Adapun dosa-dosa yang pelakunya diancam dengan neraka, sebagian sudah kita terangkan. Pertama, orang yang tidak mau hijrah padahal dia sudah terkena dengan kewajiban hijrah pada masa dahulu. Yang kedua, hakim yang jair, hakim yang zalim, hakim yang memutuskan perkara secara tidak adil. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, yang bersalah dibebaskan, yang benar dihukum karena kepentingan duniawi. Itu juga sudah kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah berdusta atas nama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bentuknya untuk zaman sekarang adalah menyampaikan hadis palsu atau menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Tidak dijelaskannya kedhaifan hadis itu karena dua hal. Pertama, karena kebodohan, dia tidak tahu bahwa hadis itu dhaif lalu dia sampaikan. Makanya dia tidak menjelaskan kedhaifannya karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Atau kedua, dia tahu hadis itu dhaif tapi dia tidak peduli. Demi kepentingan sesaat dia sampaikan tanpa menjelaskan kedhaifannya, padahal dia tahu tentang kedhaifannya. Ini juga sudah kita terangkan. Nah, kita masuki poin yang keempat. Poin yang keempat ini mestinya yang pertama, tapi kita lewat pada pertemuan yang lalu karena sempitnya waktu, sedangkan penjelasan poin ini sedikit agak panjang. Salah satu di antara dosa yang terancam dengan neraka adalah mukhalafah lisunnah, menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memahami dan melaksanakan agama ini, kita sudah tahu pelaksanaan dari perintah agama yang bernilai ibadah akan diterima oleh Allah bila ibadah tersebut memenuhi dua syarat. Satu aja di antara syarat ini tidak terpenuhi, apalagi dua-duanya, ditolak. Itu ibadah selain ditolak diazab. Selain ditolak dan juga diazab, juga capek sudah berbuat. Orang Jawa Barat bilang capek gawe, teka pake, barijeng diteke. Capek gawe itu artinya capek berbuat. Teka pake artinya tidak kepake, alias tidak dipahalai. Barijeng diteke sambil digetok. Tiga kerugiannya. Sudah capek berbuat, tidak dapat pahala, tidak dapat ganjaran, dan juga diazab. Itu kalau orang berbuat amal ibadah tapi tidak memenuhi dua persyaratan. Adapun syarat yang pertama adalah ikhlas. Sudah kita jelaskan. Orang yang berbuat tidak ikhlas diazab. Contohnya Allah berfirman, fawailul lil musallin. Wail bagi orang yang sholat. Wail itu wadun fi nari jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam dengan kadar siksa yang dahsyat. Karena yang namanya lembah pasti berada di dasar jahannam, lalu selain dasar legok lagi ya. Legok itu apa? Dekok. Sehingga lebih rendah lagi. Semakin rendah posisi di dalam neraka, semakin dahsyat siksanya. Wail itu bukanlah azab yang ala kadarnya, tapi luar biasa. Itu diperuntukkan bagi orang yang sholat. Penyebabnya salah satunya adalah riya. Walladzina hum yura'un. Selain sahun, alladzina hum fi an salatihim sahun walladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Tidak hanya salat, seluruh amalan yang dilakukan secara tidak ikhlas diazab. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang sering kita dengar dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
tiga golongan manusia yang pertama kali dihisab, satu mujahidin sampai mati di medan perang sebagai syahid, dua orang berilmu dan beramal serta membaca Al-Quran, ketiga orang yang hartawan tapi dermawan. Tiga-tiganya masuk neraka, padahal tiga-tiganya mengamalkan amal yang hebat. Jihad sampai syahid ini luar biasa, tidak semua orang mampu melakukannya. Yang kedua, berilmu dan beramal, ini juga luar biasa, sedikit orang yang mampu melakukannya. Yang ketiga, hartawan dan dermawan, hebat. Tiga-tiganya melaksanakan amal yang hebat. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Bukan karena amalnya, tapi karena niatnya. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana agna syuraka'i anis syirki faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya itu. Jadi riya membagi dua niat dalam amalan, 95% untuk Allah, 5% untuk dunia, untuk pujian, untuk uang, maka Allah tinggalkan, tidak akan diterima. Ini syarat pertama diterimanya ibadah adalah apa? Ikhlas. Kedua, nah inilah yang berkaitan dengan yang sedang kita bahas sekarang. Syarat kedua diterimanya amal adalah mutaba'ah. Makna mutaba'ah itu adalah mengikuti syariat, mengikuti contoh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam pelaksanaan agama ini. Kalau seseorang beribadah kepada Allah tapi tata cara ibadahnya itu menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena tiga kerugian tadi yang disebutkan, capek gawe, teka pake, barijeng di teke. Tulis itu, capek gawe, capek berbuat, teka pake, tidak kepake, tidak dipahalai, barijeng di teke, digetok, diazab oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi salah satu penyebab orang terancam dengan neraka adalah menyimpang dari sunnah Nabi ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang menjadi dalil bahwa amalan itu tertolak adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia tidak mencontoh aku dalam amalan itu, maka itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebenarnya tidak hanya di dalam urusan agama dan akhirat semata-mata, tapi juga dalam urusan dunia pun bisa begitu. Sering saya berikan contoh, seorang bos menyuruh sekretarisnya menuliskan sebuah surat. Konsep suratnya ada nih, kamu ketik, saya sudah tuliskan. Tapi aturan nulisnya gini ya, marginnya kiri kanan atas bawah 3 cm ya, spasinya 1,5 cm, fontnya ukuran hurufnya 12, jenis hurufnya
Roman siapa ya? Biasanya ya. Nah, indah. Ini aturannya. Marjinnya ditetapkan. Font hurufnya ditetapkan. Spasinya ditetapkan. Jenis hurufnya juga ditetapkan ya. Baik bos, kata sekretaris. Lalu oleh sekretaris ditambah, dikurang atau dirubah dengan ijtihad sendiri. Kata sang sekretaris, kalau marginnya masing-masing 3 cm, olok bahan, boros kertas, terlalu lebar itu, jadi terlalu sedikit kertas yang terpakai. Akhirnya marginnya diperkecil menjadi 1 cm, 1 cm, biar sekretaris tadi ijtihad. Marginnya diperkecil. Hurufnya kalau ukurannya 12, khawatir yang baca ini sudah minus, diperbesar jadi 14. Spasinya harusnya 1,5, ini kerep ting, renyak, diperbesar jadi 2 cm. Terus hurufnya biasanya Times Roman diganti dengan italik agar indah, terus di bold, terus di underline. Beres saja ya. Diserahkan ke bos-bos, ini lebih bagus tuh. Kira-kira si bos memujinya, wah bagus kamu besok naik gaji, apa begitu? Enggak, pasti dimarahi. Dasar sotoy kamu, gitu ya. Sok tahu kamu, bisa dipecat, minimal dimarahi itu. Karena dia melaksanakan perintah tidak sesuai dengan instruksi, aturan, tata cara penulisan sebuah surat yang sudah baku. Dia ijtihad sendiri, dirubah, ditambah atau dikurang. Bukan dapat reward, bukan dapat pujian, malah dicela, dimarahi, tak mustahil dipecat. Ya. Kita umpamanya mau jahit baju. Nih, ukurannya segini ya. Wah, apa namanya? Potongannya begini nih. Tolong. Oleh si tukang jahit berkreasi sendiri ini, potongan jadul ini katanya. Lalu dirubah oleh dia. Ditambah, dikurang atau dirubah. Pas selesai kita datang, mana baju? Loh, kok dirubah? Gimana sikap kita? Memuji, hebat kamu mah kreatif. Apa begitu? Enggak. Marah dia. Tidak sesuai dengan pesanan. Ya. Atau umpamanya kita gondrong, mau dicukur ke tukang cukur. Kita punya aturan enggak boleh qaza. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Qaza itu artinya mencukur secara tidak merata ya. Pokoknya kita bilang merata ya semuanya gitu. Bagian ininya terus kira-kira sisakan panjangnya 3 atau 4 cm lah. Siap. Lalu kita tertidur ketika dicukur. Si tukang cukur berkreasi itu. Ini kan modern, udah aja ininya ya, pinggirnya dihabiskan, tinggal aja di atasnya modern. Pas kita bangun, waduh luar biasa, marah kita. Bukannya bayar, malah robah ini. Gitu kan? Lebih baik digunduli saja daripada begini. Itu dalam urusan dunia. Itu aturan manusia ya. Coba ketika kita berlalu lintas, ada aturan, ada rambu, ada marka. Kemudian kita langgar, dicegat sama polisi, silakan debat polisi. Pak, ini enggak cocok kalau ada letter P di sini, Pak. Pindahkan aja ke sana gitu ya. Ini garis marka ini, Pak, terlalu ke tengah, lebih baik ke pinggir kan, makanya sengaja. Coba debat, bisa? Ah, pokoknya ditilang kan gitu. Tetap saja dihukum. Itu aturan manusia. Apalagi aturan Allah Azza wa Jalla. Ya, agama ini wahyu. Agama ini syariat. Bukan hasil produk akal manusia.
agama ini yang bikin adalah yang maha mengetahui semua yang gaib ataupun yang nyata, yang menciptakan kita dan menciptakan alam jagat raya untuk kita, yang mengetahui lahir dan batinnya kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita dalam kehidupan di dunia sampai ke akhirat nanti. Lalu ciptakanlah atau dibuatlah agama ini untuk kita. Jangan dirubah, ditambah atau dikurang. Jadi ketika seseorang berkreasi dalam masalah agama, kata Nabi ditolak. Itu pertama, ya, teka pakai. Sudah sampai berbuat dia, tapi teka pakai. Adapun yang ketiga yaitu diteke, diazab, dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, sehingga menyimpang dari sunnah termasuk jenis perbuatan yang berisiko terancam api neraka. Adapun ayat Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 63 atau 64 antara itu, ya, Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyimpang dari perintah Nabi itu. Takut apa? Bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Ini ancaman dari Allah terhadap siapa? Terhadap orang yang menyimpang dari sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dalam melaksanakan agama. Ancamannya dua, dunia akhirat. Di dunia difitnah, di akhiratnya diazab dengan azab yang pedih. Adapun yang dimaksud di dunia difitnah adalah az-zail. Itu perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Az-zail itu kesesatan. Siapa yang berbuat kebid'ahan, siapa orang yang menyimpang dari sunnah Nabi di dalam melakukan ibadah ini, Allah akan sesatkan hatinya di dunia. Dalam urusan lain juga nanti dia akan sesat dan menyimpang, dan di akhirat au yusibahum adzabun alim. Di akhirat akan ditimpa azab yang sangat pedih. Ini ayat. Sudah jelas, sudah juga dijelaskan berkali-kali. Jangankan kita sebagai manusia biasa, manusia terbaik, manusia yang paling dipercaya oleh Allah siapa? Nabi Muhammad SAW pun diancam oleh Allah bila membuat-buat syariat sendiri tanpa instruksi dari Allah. Diancam di dunia juga. Apa ancamannya? Ini urat lehernya diputus oleh Allah seketika itu juga tuh. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48, Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah azza wa jalla, ngarang-ngarang sendiri, lalu diklaim ini dari Allah, ini syariat, ya, seandainya dia yaitu Muhammad alaihi salatu wasalam mengada-adakan sebagian saja sebagian perkataan atas nama Allah, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhu alwatin, lalu kami akan putuskan urat lehernya seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu Nabi Muhammad loh diancam. Apalagi kita
Cuma ancaman untuk kita tidak diputus ulat leher di dunia ini, enggak. Tapi diancam dengan azab yang pedih seperti yang dijelaskan tadi, ya. Berdasarkan hal itulah, maka menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan agama ini termasuk dosa yang menyebabkan pelakunya terancam neraka. Ini bukan vonis, dia pasti ke neraka, bukan? Karena ke neraka atau ke surganya itu nanti apa? Dilihat dari akhir kehidupan dia, dikalkulasikan dengan amal-amal lain. Tapi itu penyebab terancamnya dia oleh api neraka. Di dalam hadis lain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, dan hadis ini sering dijadikan pembuka oleh para ustaz di dalam ceramah-ceramahnya mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, karena sungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan adalah urusan-urusan agama yang diada-adakan. Dulunya enggak ada, diada-adakan. Itu seburuk-buruk urusan. Berkreasi dalam masalah agama enggak boleh. Agama ini bikinan Allah, bukan rumusan otak manusia, bukan. Agama ini wahyu dari Allah. Makanya karena Allah Maha Sempurna yang tidak memiliki kekurangan, pasti agama ini benar. Adapun hasil produk manusia nisbi, relatif. Sekarang dianggap benar, besok dianggap salah. Oleh pendapat seseorang, oleh orang lain dibenarkan, oleh yang lain lagi disalahkan. Jangankan ya pendapat seorang dengan orang lain yang berbeda, pendapat dia sendiri sekarang berpendapat begitu, besoknya sudah berubah lagi. Oh, kemarin mah ternyata saya keliru, salah, yang benar mah yang sekarang ini. Nah kan gitu. Ini tidak hanya orang awam, orang biasa, termasuk para ulama. Para ulama suka enggak berubah-ubah pendapat? Iya. Sampai Imam Syafi'i dikenal ada sebutan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat beliau yang terdahulu, qaul jadid adalah pendapat yang baru, meralat yang dulu, berubah sesuai dengan pertambahan ilmu yang masuk ke dalam diri beliau. Oh, ini ada ilmu baru, kalau begitu yang kemarin teh salah, keliru, dirubah. Itu sekali para ulama. Jadi agama ini bukan hasil produk manusia, tapi wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ya. Maka kalau seseorang berkreasi, merumuskan rumusan tersendiri tentang agama yang bersumber dari pikirannya, itu buruk dan seburuk-buruk urusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan adalah urusan yang diada-adakan dalam perkara agama. Ingat, dalam perkara agama, bukan dalam urusan dunia. Kebid'ahan hanya untuk urusan agama. Adapun untuk urusan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Maka silakan berkreasi untuk urusan dunia. Hal yang baru dalam urusan dunia yang dulu belum ada tidak boleh divonis bid'ah. Nah, bukan urusan agama ini. Seperti adanya pesawat, adanya radio, adanya TV, adanya HP, adanya internet, adanya science, teknologi, urusan agama apa dunia? Dunia, silakan. Walaupun urusan dunia ini dipakai sebagai sarana, fasilitas untuk melaksanakan urusan agama.
Tapi urusan agamanya baku dari dulu begitu-gitu juga. Sholat dari dulu begitu-begitu juga. Walaupun sarana untuk sholat bisa berubah-ubah. Dulu masjidnya tidak beralaskan seperti sekarang. Sekarang mau jauh enak, ada karpet empuk ya. Terus atapnya juga kalau hujan enggak bocor. Kalau panas ada AC, ada kipas angin, membuat sholat kita tambah adem, tambah betah di masjid. Tapi mempengaruhi tata cara sholatnya? Enggak. Merubah doa dalam sholatnya? Enggak. Sholatnya tetap begitu mengikuti Nabi SAW. Maka urusan dunianya boleh. Jangan sampai Ustaz, kalau Ustaz memang tidak mau bid'ah, nanti kalau ke Mekah pakai onta, jangan pakai pesawat. Pesawat bid'ah. Ini orang gak ngerti ya. Gak ngerti batasan-batasan bid'ah. Sehingga, wah kalau memang harus sesuai dengan sunnah Nabi, naik onta lagi dong. Nah, itu orang gak paham tapi ngomong ya. Akhirnya omongannya lucu, bikin kita ingin ketawa. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat di dalam neraka. Ini ancaman neraka bagi orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi dalam perkara agama. Makanya salah satu penyebab seseorang terancam dengan azab neraka adalah mukhalafatul sunnah, menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ad-Darimi, Ahmad Al-Hakim dan yang lainnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala inna min qablikum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah." Ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Adapun umatku ini, umat Islam ini berpecah belah menjadi 73 golongan. Lebih banyak dibanding umat terdahulu perpecahannya ya. 72 diantaranya masuk neraka dan satu ke surga, yang satu inilah al-jamaah. Jadi 72 golongan masuk neraka, yang masuk surganya satu. Saya tanya, lebih banyak yang ke surga atau yang ke neraka dari kalangan umat Islam? Mana jawabannya? Lebih banyak yang ke surga atau ke neraka? Yang benar lah, dari mana? Kalau dikatakan terpecah menjadi 73 golongan, satu ke surga, 72 ke neraka, apakah itu ya berarti penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga? Belum tentu. Nanti kita akan jelaskan. Hadis tersebut sahih dan tidak hanya satu sanadnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hadal hadis sahih. Qala fi al-Hakim, berkata Imam Al-Hakim setelah mengutip hadis ini, meriwayatkan hadis ini, hadhihi asanid tuqawu biha al-hujjah fi tashih al-hadis. Sanad-sanad hadis ini banyak, bukan hanya satu dua sanadnya, tapi banyak ya, bisa dijadikan sebagai hujjah tentang sahihnya hadis ini.
Persahihan Al-Hakim disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Berkata Syekhul Islam, huwa hadisun sahihun masyhurun. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan masyhur. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam juga menyatakan bahwa hadis ini sebagai hadis yang sahih. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau di dalam kitab silsilah al-hadis as-sahihah, hadisnya nomor 204, mengumpulkan seluruh sanad hadis ini, lalu beliau berkata tentang setiap sanad dari hadis ini, dan beliau menyatakan hadza hadisun sahihun la syakka fi sihhatihi, ini adalah hadis yang sahih yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Timbul pertanyaan, ya, dan ini termasuk kritikan sebagian ulama tentang ketidaksahihan hadis ini menurut mereka. Di antaranya adalah Ibnu Al-Wazir, juga Ibnu Hazm yang mendhaifkan hadis ini. Salah satu alasannya itu semua kedhaifannya itu dibantah oleh para ulama ahlul hadis. Mereka menyatakan bahwa nas-nas sahih yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, menyatakan bahwa jumlah umat Islam yang masuk surga ini banyak, ya, mencapai lebih dari setengah jumlah ahli surga. Itu kata mereka. Sehingga kalau hadis ini mengatakan 72 golongan masuk neraka, satu ke surga, kok terbalik? Berarti menurut hadis ini yang banyak adalah yang masuk neraka. Dibantah oleh para ulama dengan beberapa bantahan. Coba perhatikan bantahan. Dan dari sini kita bisa melihat kejelian dan sikap kritis para ulama ahlul hadis. Pertama, laisa makna inqisamil ummah ila 73 firqah ay yakuna aktsarul ummati finnar li anna aktsarul ummah awwamun lam yadkhulu fi tilqal firaq wal ladzina iftaraqu wa qa'du wa asalu mukhalifin sunnah qalilun bin nisbah lil ladzina janabu dzalika kullah. Pertama, pembagian umat ini menjadi 73 golongan tidaklah bermakna bahwa kebanyakan umat ini akan masuk neraka. Enggak. Karena apa? Karena kebanyakan umat ini adalah orang-orang awam yang tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui perpecahan ke-73 golongan tadi. Mereka tidak termasuk firqah, walaupun enggak faham. Tentu ada satu dua keyakinan firqah itu yang dimiliki oleh orang awam karena kebodohan mereka, tapi tidak berarti orang awam yang tidak tahu itu dimasukkan ke dalam salah satu firqah. Sehingga yang dimaksud dengan firqah yang terancam dengan neraka adalah orang-orang, ya, yang memiliki pokok-pokok akidah, keyakinan, pemikiran yang menyimpang dari sunnah. Dia memiliki hujjah, argumentasi ilmiah tentang hal itu, tetapi argumentasinya keliru, menyimpang dari Al-Quran dan sunnah. Dia membela mati-matian, dia mendakwahkan akidah yang menyimpang itu dan menentang Quran sunnah. Nah, yang kayak gitu yang disebut dengan firqah. Adapun orang awamnya yang enggak tahu, yang tidak tahu menahu, tidak dimasukkan ke dalam golongan seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, nah, ini yang harus dipahami nih. Ini yang menjadi tuduhan orang kepada kita. Karena tidak faham poin kedua ini, ya. Laisa kullu man khalafa ahla sunnah fi mas'alatin minal masail yu'addu minal firaq al mukhalifah li sunnah bal al muradu bihim alladhina tabannau usulan tusayyiruhum firqatan mustaqilatan binafsiha
taraku min ajliha kathiran min nususil kitabi wa sunnah kal khawarij wal mu'tazilah wal rawafid. Tidak semua orang yang menyimpang dari sunnah dalam salah satu masalah atau beberapa masalah dianggap sebagai firqah yang menyimpang dari sunnah Nabi. Enggak, ya. Tidak semua orang yang melakukan satu amalan bid'ah lalu otomatis difonis ahlul bid'ah. Enggak, enggak boleh. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kufur pelakunya divonis kafir. Enggak boleh, enggak bisa. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan syirik pelakunya secara langsung divonis musyrik. Enggak. Mungkin mereka melakukan itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena belum sampainya ilmu tentang hal itu, lalu mereka menyimpang dalam hal itu. Ketika disalahkan bingung, salahnya di mana atau saya tanya, gitunya. Karena nggak tahu. Dan ketika diberitahu itu teh salah nih dalilnya, astagfirullahaladzim, dasar saya mah bodoh jadi wes salah. Lalu dia taubat. Walaupun perbuatan tadi yang dilakukannya itu syirik, orang itu tidak otomatis musyrik, keluar dari Islam dan dianggap murtad lalu harus syahadat lagi. Enggak. Apa dalilnya? Banyak. Salah satu diantaranya adalah hadis tentang Dzatul Anwat. Para sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam lalu berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, tolong buatkan bagi kami dzatu anwat. Tuh, orang-orang musyrik juga punya dzatu anwat. Dzatu anwat itu jimat, barang-barang pusaka yang terbuat dari kayu-kayu yang dimantra-mantrai, tempat menyimpan senjata-senjata untuk perang, pedang, panah, tombak, busur, pisau, gitu disimpan. Kalau disimpan di itu jadi sakti mandraguna, jadi bertuah, jadi benda pusaka, mungkin bisa gerak sendiri gitu, membawa tangan kita ketika memegangnya gitu. Itu sudah Tuhan buat minta para sahabat, karena orang-orang muslim punya yang seperti itu. Para sahabat minta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan Nabi umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Tolong buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka juga orang musyrik punya patung sesembahan. Minta dzatu anwat sama dengan minta patung untuk disembah. Minta patung untuk disembah musyrik tidak? Iya, syirik itu. Minta dzatu anwat itu seperti itu. Para sahabat sudah melakukan perbuatan syirik, sudah minta, ya, dan memiliki keyakinan itu, makanya minta. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis kalian sudah musyrik, sudah murtad, ayo syahadat lagi? Apakah begitu? Enggak. Hanya diberitahu itu sama dengan minta patung sesembahan, enggak boleh. Sudah tobat mereka. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang yang melakukan perbuatan syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dia dianggap tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Dosa besarnya karena dia melalaikan ilmu yang wajib dia pelajari. Dia tidak mempelajari itu. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dia tetap muslim. Jadi harus dibedakan antara menghukumi sebuah perbuatan dengan memvonis pelaku perbuatan itu. Beda jauh. Orang yang mengatakan meminta jimat adalah syirik, lalu ada orang yang melakukan meminta jimat, bahkan bukan minta tapi dia sudah punya, ya,
itu tidak berarti oh ini orang sudah musyrik keluar dari Islam neraka selama-lamanya. Enggak, ya. Ketika kita menyatakan jimat itu syirik, tidak sedang memvonis pelaku perbuatan itu dengan vonis musyrik, kafir, murtad, neraka. Enggak. Sama dengan begini, mabuk itu haram, titik. Apa itu kita sedang menghukumi sebuah perbuatan. Apa perbuatannya? Mabuk. Kita katakan haram berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih banyak itu. Apakah berarti kita memvonis neraka bagi orang yang mabuk? Enggak. Karena apa? Karena neraka atau surganya tidak hanya ditentukan oleh satu perbuatan yang sedang dia lakukan, mabuk. Enggak. Tapi lihat akhir kehidupannya. Kan dia masih hidup tuh. Mungkin saja sebelum matinya dia tobat. Kemudian melaksanakan Islam secara kafah dan mati dalam keadaan demikian. Tobatnya menghapus dosanya. Dia ke surga. Jadi ketika kita mengatakan mabuk itu haram, kita tidak sedang memvonis neraka terhadap pelaku perbuatan mabuk. Enggak, itu beda lagi. Tapi orang-orang yang dangkal pemikirannya, apalagi ada hasad, ada dengki, ada benci, oh berarti itu orang memvonis kita tuh tukang mabuk sebagai ahli neraka. Emangnya dia bakal ke surga apa, kan gitu ya? Emangnya surga itu punya bapak moyangnya apa? Ayo ke sana, ke surga sendirian, kesepian nanti di sana. Kan gitu orang ngomongnya. Karena kebodohan, karena ketidaktahuan, ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik atau kufur tidak otomatis pelakunya musyrik atau kafir. Demikian juga kebid'ahan. Tidak setiap orang yang melakukan sebuah perbuatan bid'ah, orangnya langsung divonis sebagai ahli bid'ah di dalam neraka selama-lamanya. Enggak. Tidak sampai ke sana kesimpulannya, ya. Adapun yang dimaksud dengan orang yang nyata-nyata menyimpang dari sunnah Nabi adalah orang-orang yang membangun pola pemikirannya dengan pola pemikiran yang menyimpang dari Quran dan sunnah, lalu melahirkan beberapa kesimpulan yang aneh yang tidak ada asalnya dari zaman Nabi SAW. Contohnya apa? Contohnya Khawarij, contohnya Mu'tazilah, contohnya Syiah Rafidah. Apa sih kebid'ahan orang-orang Khawarij? Banyak. Salah satunya adalah mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar, yang itu tidak dikafirkan di zaman Nabi dan para sahabat. Bahkan nas Quran dan hadis yang ada, pelaku dosa besar itu masih disebut mukmin oleh Al-Quran. Coba lihat umpamanya, ya. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Pelaku kezaliman itu dosa kecil apa besar? Besar. Tapi oleh Nabi masih disebut saudaramu. Tolong tuh saudaramu. Al-Quran menyebut orang yang saling bunuh dengan sebutan mukmin. Lihat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan mukmin saling berperang, saling bunuh. Membunuh itu dosa kecil apa besar? Besar. Saling bunuh. Tapi Allah masih menyebut dua golongan mukmin.
menunjukkan mereka tidak kafir, tidak keluar dari Islam dengan perbuatan saling bunuhnya. Faslihu bainahuma, damaikan oleh kalian di antara kedua-duanya oleh Allah, walaupun mereka saling bunuh, saling berperang dengan senjata mereka, masih disebut dengan sebutan dua golongan mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Menunjukkan itu tidak kafir, tapi oleh orang Khawarij dikafirkan, seluruh pelaku dosa besar adalah kafir kata mereka. Cuma Khawarij zaman dahulu konsekuen, komitmen. Ibadah mereka luar biasa. Sampai Nabi selesai menyatakan tahqiruna salatakum bisolatihim wa saumakum bisaumihim. Kalian itu akan merasa minder, rendah melihat salat kalian dibanding salat mereka, melihat saum kalian dibanding saum mereka. Mereka salatnya, saumnya luar biasa hebatnya. Karena tadi takut terjerumus ke dalam dosa besar. Sekali terjerumus ke dalam dosa besar, menurut keyakinan mereka kafir. Kalau sudah kafir, halallah darahnya dan hartanya. Boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Diambil hartanya, distorkan ke imam. Tidak dimakan sendiri. Dimakan sendiri, haram. Dosa besar, bisa kafir lagi mereka. Gitunya. Mungkin ya orang terbebas dari dosa besar? Gak mungkin, sesoleh apapun. Tidak ada manusia yang apa? Maksum. Ketika seseorang berdosa, berdusta, bohong. Bohong itu dosa kecil apa besar? Besar. Imam Adz-Dzahabi menyatakan dosa besar itu batasannya setiap dosa yang merupakan pelanggaran terhadap Quran. Perintah diabaikan, larangan dilanggar, itu dosa besar. Atau dosa yang pelakunya diazab, diancam oleh azab di alam kubur ataupun di alam neraka. Nah, berdusta ada larangannya? Ada. Ada perintah jujur? Ada. Wa kunu ma'as-shodiqin, ya. Ada enggak ancaman neraka bagi para pendusta? Banyak. Ada enggak ancaman azab di alam kubur bagi pendusta? Mengerikan. Sudah pernah saya ungkapkan, ada orang di alam kuburnya itu ditusuk dari rahang tembus ke tengkuk, ya, di sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri, tusuk lagi dari rahang sampai tembus ke tengkuk, cabut lagi, utuh lagi, tusuk lagi. Itu adalah para pendusta. Menunjukkan berdusta itu apa? Dosa besar. Itu mereka kaum Khawarij pernah enggak bohong, pernah enggak dusta. Pedagang mengurangi timbangan, Allah menyatakan wailul lil mutaffifin. Itu dosa besar itu. Apakah mengurangi timbangan itu kafir, ya? Kalau begitu setiap dosa menjerumuskan pelakunya ke dalam kekafiran. Harus maksum orang, itu kata Khawarij. Nah, Khawarij zaman Kiwari tidak sehebat itu akhlak dan ibadah mereka. Tidak sehebat Khawarij zaman dahulu. Gampang mematahkannya. Saya pernah itu berdialog dengan seorang imamnya, salah satu imam di Jawa Barat, gitu ya. Kenapa ini pemerintah dikafirkan? Ini ayatnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, gitu ya. Kafir. Ini sejelas kurang gimana jelas ini ayat, masa kamu belum mengkafirkan juga katanya. Oh, saya bilang saya ingin lebih jelas. Huruf man di dalam wa man lam yakum wa man lam ya, man di sana nakirah apa ma'rifat? Bengong dia, naon makirah, nakirah ma'rifat? Enggak kenal, enggak paham. Katanya jelas, tapi man di sana nakirah ma'rifat itu enggak tahu. Nakiro itu umum, ma'rifat itu khusus tertentu. Apakah man di sana ma'rifat dalam arti tertentu khusus penguasa, atau man di sana siapa saja umum? Dia mikir kayaknya penguasa aja deh kayaknya. Saya bilang man di mana ge ma'rifat, nakiro itu umum, siapa aja baik penguasa termasuk rakyat. Rakyat apabila tidak menghukum dengan hukum Allah juga
Bisa kafir kalau begitu. Kedua, bima anzalallah. Siapa yang tidak menghukum dengan apa-apa yang Allah turunkan? Apa-apa di sana ma'rifat apa nakirah? Juga sama nakirah. Umum, tidak hanya dalam urusan politik, tidak hanya dalam urusan pidana perdata. Dalam semua hal, termasuk dalam hal bicara, ada hukum Allah. Gak boleh dusta, gak boleh gibah, gak boleh fitnah, gak boleh mencela, gitu kan? Nah sekarang kalau ada orang berbicara tapi dusta, berarti dia tidak menerapkan hukum Allah dalam hal bicara. Berdasarkan ayat itu kafir dong. Menyakiti orang tua, berarti dia tidak menerapkan hukum Allah ketika berinteraksi dengan orang tua. Kafir dong. Bapak pernah bohong enggak? Saya bilang, saya tanya. Ya namanya juga manusia tuh ya. Pernah. Kafir dong berdasarkan ayatnya. Sebab bohong itu berarti tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berbicara. Bapak pernah dosa enggak? Apa aja dosanya? Ya pernah, namanya juga manusia mulayanu masum. Dosa nanam. Itu dosa besar, berarti ketika Bapak melakukan itu, tidak menerapkan hukum Allah itu dalam hal itu. Kafir dong. Apa jawabnya? Memang semua kita kafir. Saya bilang, kalau memang semua kita kafir, ngapain nunjuk orang kafir? Perbaiki aja dulu dari sendiri ya. Islamkan aja dulu dari sendiri. Atau susah laman kita mas semua kita kafir itu, kata dia. Makanya Pak, pola pikir Bapak itu yang salah, yang keliru. Yang benarnya ayat itu saya jelaskan begini, 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 bahwa kufur di sana, kufrun duna, kufrin, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Betapa banyaknya ayat atau hadis yang mengatakan kufur terhadap sebuah perbuatan tapi maksudnya kufur kecil. Contoh ikhtilaf. Kata Al-Quran, ikhtilaf berpecah belah itu kafir loh. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Janganlah kalian menyerupai seperti orang-orang yang ya berpecah belah, bersilang sengketa setelah datang kepada mereka ayat-ayat yang jelas. Nah, di akhir ayat itu dikatakan akafartum ba'da imanikum, apakah kalian akan kafir dengan berpecah belah itu setelah kalian beriman. Ayat ini mengisyaratkan beda pendapat terus berpecah belah bermusuhan itu kafir loh. Ini ayat kafir di sana, kafir apa, besar apa kecil, itu yang harus kita lihat. Membunuh menurut hadis yang sahih kafir. Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun, mencela sama muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, janganlah sebagian kalian kembali kepada kekufuran sepeninggal aku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, membunuh. Itu kata hadis kafir. Membunuh itu kafir kata hadis, tapi kata ayat saling bunuh itu masih disebut mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan mukmin yang saling bunuh berperang, maka damaikan. Kata ayat dua golongan mukmin yang saling bunuh itu masih disebut mukmin, kata hadis kafir. Pak, mana yang benar? Kata si bapak itu, ya ayat lebih kuat. Kalau begitu gimana? Kenapa bapak ambil hadis dengan meninggalkan Quran? Bingung kan dia? Katanya jelas ayat tadi menurut bapak, tapi diberi pertanyaan-pertanyaan tadi liur. Lalu kita jelaskan bahwa kufur tadi kufur kecil. Sebagai dalilnya, orang yang saling berperang masih disebut mukmin, tapi mukmin naqisul iman, yang kurang kadar keimanannya, maka terjerumus di dalam dosa membunuh ya. Dan itu banyak kaidahnya secara detail dijelaskan oleh para ulama.
Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini kebidahan. Juga Mu'tazilah yang mendahulukan akal daripada wahyu, menolak hadis-hadis sahih yang tidak masuk akal, mentakwil ayat-ayat yang menurut mereka tidak masuk akal. Akibatnya mereka menolak beberapa sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah penolakan itu dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi dan para sahabat, ya. Dan banyak lagi kebidahan-kebidahan lainnya. Orang-orang yang memiliki pola fikir seperti itu, lalu dari pola fikir seperti melahirkan pendapat-pendapat yang kesimpulan akhirnya bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang dimaksud dengan menyimpang dari Sunnah. Adapun orang awamnya yang tidak berpikir sampai ke sana, lalu terjerumus dalam satu dua penyimpangan dari Sunnah, orang itu tidak boleh difonis dengan fonis ahli bid'ah dan tidak boleh difonis dengan fonis ahli neraka. Dan banyak lagi hujjah lainnya dari kalangan para ulama. Penjelasan tadi yang juga bersumber dari ayat dan hadis yang sahih menerangkan salah satu penyebab orang terancam dengan azab neraka adalah menyimpang dari sunnah. Ayat sudah kita jelaskan, hadis juga sudah kita beberkan dalam perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang keempat yang kita bahas, ya. Yang pertamanya tidak hijrah padahal wajib hijrah, kedua hakim yang zalim, ketiga berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempatnya adalah menyimpang dari sunnah. Dosa kelima yang menyebabkan pelakunya terancam dengan neraka adalah, bulan depan kita jelaskan. Sekarang sudah 1 jam lewat yang kita habiskan, dan mohon maaf hari ini saya hanya sampai 9:30, ya, sebab saya mengejar jam 11 sudah harus ada di Bandung, ada launching perumahan Islam di sana. Sudah mulai mungkin jam 9, tapi saya kebagian jadwal jam 11. Cukup sampai di sini saja, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Fadal. Sambil nunggu kertas pertanyaan, ada beberapa bewara. Bapak Ibu yang berniat umroh, saya ada jadwal umroh bulan Oktober, 12 hari ke Aqsa. Insyaallah belum keluar visa umroh, tapi kita bisa ke sana, dan banyak atau sedikit yang umroh waktu itu, sehingga Ka'bah sepi, bisa mencium Hajar Aswad setiap putaran, ya. 3 hari di Mekah, 3 hari di Aqsa, 3 hari di Madinah, dengan perjalanan 3 hari juga, jadi total 12 hari. Jadwal kedua Desember, ya. Desember hanya Mekah Madinah, tapi Desember sudah keluar visa umroh, sehingga berdesak-desakan seperti biasa. Siapa yang minat silakan hubungi saya. Pertanyaan pertama. Afan Ustaz, mohon berikan nasihat atau bagaimana caranya agar anak bisa menundukkan pandangan. Tungkul we. Ulah tangga, ulah jelalatan. Meni entengnya jawab teh. Ya, pertama, pertama agar kita bisa menundukkan pandangan, ya. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya. Pertanyaan terlalu banyak, waktu sedikit. Pertama, mengumbar pandanganlah
bentuk kedurhakaan kita kepada Allah, bukan kepada orang. Karena Allah yang merintahkan untuk menundukkan pandangan. An-Nur ayat 30 menyatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangannya. Ayat 31-nya wanita, "Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna." Jadi sama ya, diperintah. Kalau itu dilanggar, berarti itu kedurhakaan kepada Allah SWT. Kedua, pelajari, fahami, ketahui ya, besarnya dosa dan azab yang Allah siapkan bagi orang yang mengumbar pandangan secara liar. Dosanya besar. Kelak kedua mata itu oleh Allah Azza wa Jalla akan dibanjur dengan timah panas di dalam neraka wal iyadzubillah. Kebayangnya kapereungpeunan ku kakabul kecil juga, duh, kita sudah menderita luar biasa. Ini apalagi di apa? Dibanjur dengan timah panas yang mencair di akhirat nanti. Dan banyak lagi ancaman di alam kubur sampai di akhirat. Ketiga, pelajari keutamaan dari orang yang menundukkan pandangan. Orang yang menundukkan pandangan dijelaskan oleh para ulama. Pertama, dia berpahala. Kedua, dia akan memperoleh manisnya iman dalam hati. Yang ketiganya, Allah akan memberikan firasat yang tidak pernah salah. Yang keempatnya, Allah akan membuat wajahnya terlihat bercahaya dan sumringah. Kelimanya, Allah akan menumbuhkan perasaan suka sayang dalam hati-hati manusia kepada orang itu. Oh, dan banyak seabreng ya, keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang menundukkan pandangan. Sehingga kita kabita, tertarik, wah saya ingin begitu, akhirnya kita tundukkan pandangan. Selain tadi takut, oh, orang yang mengumbar pandangannya disiksa begini, takut. Selain takut, dibibita dengan keutamaan menundukkan pandangan. Termotivasilah dia untuk menjaga pandangan. Kemudian keempat, ketiganya, bergaulah dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu yang apabila kita jelalatan, dia akan menegur secara baik terhadap kita, akan menasihati dan mendoakan kebaikan. Keempat, yang terakhir, jangan lupa berdoalah kepada Allah agar Allah menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk bisa menundukkan pandangan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana tentang hadis manusia yang terakhir masuk surga? Apakah itu dari kaum Khawarij, sedangkan kaum Khawarij masih saum dan sholat, atau memiliki keimanan walaupun sebiji sawi? Dan apa, bagaimana hadis yang menyatakan kaum Khawarij adalah anjing-anjing neraka? Apakah mereka tidak akan masuk surga? Baik, pertanyaan yang bagus. 72 golongan tadi oleh Nabi SAW masih diaku sebagai umatnya. Beliau menyatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi yang 72 yang masuk neraka masih umatnya. Dia tidak keluar dari Islam, dia tidak murtad. Karena tidak murtad, tidak keluar dari Islam, ya pasti akhirnya ke surga. Setelah dosa-dosanya lunas oleh azabnya di dalam neraka. Kita kan sedang membicarakan ya, ahli-ahli neraka yang tidak kekal di dalam neraka. Lalu siapa orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga? Apakah Khawarij? Tidak dijelaskan Khawarij. Tapi mereka adalah orang yang dosanya di kalangan kaum muslimin paling besar dan pahalanya paling sedikit. Akhirnya mereka, dia orang itu masuk ke dalam neraka dalam waktu yang jauh lebih lama dibanding ahli neraka lainnya. Nah, yang lain mah sudah lunas masuk ke surga, lain sudah lunas. Nah, dia yang terakhir
Tapi walaupun banyak dosanya, suatu saat habis juga, terlunasi oleh azab yang dia alami dalam neraka, akhirnya dia diangkat dari neraka dan juga dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga dari kalangan kaum muslimin, ya. Tapi di sana tidak disebutkan apakah khawarij atau bukan, ya. Yang jelas itu adalah kalkulasi dari dosa-dosa yang dilakukan. Kalau kita lagi sujud, kita berdoanya kira-kira berapa lama supaya doa kita tidak menyalahi hukumnya? Taib. Kalau kita sholat sendirian, kalau berjamaah susah. Kalau jadi makmum, kita harus ikuti imam. Kita ingin lama, imam sebentar sujudnya. Kita harus ikuti imam. Kalau kita jadi imam, kita harus pertimbangkan keadaan makmum. Iya, kita bisa lama karena rileks, tapi makmum ada yang terburu-buru, maka enggak boleh terlalu lama. Nah, adapun kalau kita sholat sendirian dalam hal dalam tahajud umpama, silakan selama mungkin. Berapa lama? Ya, tidak dijelaskan berapa lama kalau itu sendirian. Selama sesuai dengan kebutuhan kita dalam berdoa ketika sujud. Apa saja yang kita minta dalam sujud, gitu ya? Pasti ada batas waktunya. Mungkin 3 menit, mungkin 4, 5 menit, mungkin 10 menit. Setelah itu habis, ya sudah kita angkat dari sujud kita. Dengan catatan, tidak boleh melupakan kita bahwa kita sedang sholat. Saking lama berdiri berdoa dalam sujud, lama sampai 10 menit, sampai dia lupa bahwa itu adalah sedang sholat. Beres sujud langsung berdiri babatak gitu ya, langsung bikin cikopi, ya batal sholatnya padahal dia dalam keadaan sholat. Apabila seorang yang profesinya sebagai paranormal, sehari-harinya sebagai dukun, orang tersebut telah diberi ilmu bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah dosa besar, tapi orang tersebut malah menyantet orang-orang yang menghalangi. Apakah orang tersebut menjadi penghuni neraka yang kekal? Ya, pertama kita tidak bisa memvonis selama dia masih hidup, selama kita tidak mengetahui akhir dari kehidupannya. Ya, kalau dia taubat sebelum matinya, tentu saja tobatnya menghapus dosanya. Dan setelah tobatnya, keislamannya bagus, ibadahnya, amalnya bagus, dia terhapus dosanya. Dia tidak akan kekal di dalam neraka, bahkan tidak akan masuk neraka. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu, ya, ketika menyantet, apakah setiap praktek perdukunan atau sihir itu kafir? Imam Syafi'i rahimahullah merinci, arini sihrak, coba perlihatkan terlebih dahulu sihirmu. Kalau praktek sihirnya atau perdukunannya ada amalan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, padahal dia tahu itu kufur, dia kufur. Seperti meminta bantuan, berdoa ritual tertentu kepada jin-jin, setan dari kalangan jin, atau umpamanya syarat untuk bisa melakukan sihirnya dengan memasukkan mushaf ke dalam WC gitu ya, atau secara sengaja membaca Al-Fatihah harus di dalam WC sebagai syarat yang ditetapkan oleh setannya, ya itu bisa menjerumuskan dia dalam kekafiran. Tapi seandainya praktek perdukunan atau sihirnya tidak mengandung unsur kekafiran, maka dia tidak dikafirkan. Nah, kalau umpamanya dia ada unsur kekafiran sampai akhir hayatnya demikian, ya dia bisa mati dalam keadaan kufur dan dia bisa kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau praktek perdukunnya tidak mengandung unsur kekufuran, hanya kemaksiatan, lalu dia mati dalam keadaan demikian, maka dikalkulasikan antara kebaikan pahala dan dosa yang dilakukannya. Yang jelas kalau dia tidak murtad, tidak keluar dari Islam, dia tidak akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Kalau tahu masuk neraka, dia hanya sementara.
Tolong nasihati kami supaya kami bisa selalu beramal dengan ikhlas dan ittiba, terutama keikhlasan. Karena ketika sudah merasa ikhlas, nanti sudah suka muncul riya dan lain-lain. Apakah adakah doa agar bisa ikhlas? Iya. Barakallahu fiik. Iya, kalau umpamanya muncul riya, cepat-cepat riya itu diperangi. Cepat-cepat kembalikan niat kepada keikhlasan. Cepat-cepat palingkan keinginan kita dari keinginan untuk dipuji oleh manusia menjadi keinginan untuk dibalas pahalai oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Ada doanya, ya, ada. Di antara bisa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, atau Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah, berikan kepada jiwa saya ketakwaan. Wa zakkiha, dan bersihkan hati saya. Anta khaira man zakkaha, engkau sebaik-baik pembersih hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah pelindung dan pemilik dari hati ini, ya. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jika sering memposting kajian yang sedang berlangsung di grup seperti saat ini, apakah termasuk riya? Riya tidaknya bukan dilihat dari postingannya, tapi niatnya. Kalau dia memposting kajian dengan niat agar orang-orang memuji dia sebagai ahli majlis ilmu lalu dipuji, iya itu riya. Tapi kalau niatnya dia nge-share informasi kajian dan isi kajian yang dia dengar dengan niat agar orang-orang bisa mengambil faedah dari ilmu atau dari informasi itu, ya bagus, tanpa ada keinginan untuk dipuji sebagai orang soleh umpamanya, maka tidak dianggap riya. Jadi riya atau tidaknya bukan dilihat dari postingannya, tapi niat dia memposting itu. Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh istri yang sedang masa iddah atau ditinggal suami? Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh istri yang sedang masa iddah ditinggal mati oleh suami? Ya, semua larangan untuk para wanita secara umum dilarang, ya. Jangan berbuat dosa, jangan tabarruj dan seterusnya. Nah, sekarang tergantung. Pertama, ketika masa iddah tidak boleh menikah sampai masa iddah ini habis, ya. Kalau toh ada ikhwan lain yang berniat menikahinya, tunda sampai masa iddah habis. Kan masa iddah enggak terlalu lama, ya. Paling 3 bulanan gitu, tapi bagi orang yang lagi kasmaran memang terasa lama segitu teh. Tunggu saja, jangan nikah lagi kecuali nanti setelah masa iddah selesai. Kecuali kalau suami meninggal dalam keadaan istri lagi hamil 9 bulan, pas hari ini meninggal suaminya, besok istrinya melahirkan, lusanya menikah, boleh. Karena masa iddah wanita hamil sampai melahirkan, tidak harus menunggu 3 kali haid, tiga kali suci. Karena masa iddah wanita yang hamil adalah sampai melahirkan. Wa ulatul ahmal yatarabasna hatta yadha'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil hendaklah menunggu masa iddah sampai dia melahirkan bayi yang dikandungnya. Begitu lahir, masa iddah otomatis selesai. Kalau dia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, berapa bulan pun hamilnya, kalau hamilnya umpama masih awal-awal bulan, ya tunggu sampai melahirkan, berarti 9 bulan lagi nunggu. Tapi kalau matinya suaminya itu pas pada hari ketika istrinya akan melahirkan,
hari ini suaminya mati, besok melahirkan, lusanya boleh nikah langsung kalau ada yang mau. Wallahu a'lam. Apa 72 golongan yang sesat tadi telah lengkap dan sudah muncul? Sudah, sejak dari dahulu sudah. Imam Asy-Syahrustami dalam kitab Al-Milal wa Nihal sudah menghitung ke 72 golongan yang disebut tadi, ya. Dan itu sudah muncul. Bagaimana hukum KPR bersubsidi? Ya, tergantung mekanismenya. Ada yang mengandung unsur riba, ada yang mengandung unsur apa namanya kezoliman, ada yang tidak. Yang mengandung unsur yang haram ya enggak boleh, yang tidak mengandung unsur yang haram ya boleh. Nah, perumahan yang kita kelola di Bandung ini bebas semuanya, baik dari riba ataupun unsur kezoliman. Kalau ada keterlambatan, ya terlambat tidak bisa setor. Kalau dalam di bank konvensional kan kena denda, ya, dan denda itu riba. Kalau ini enggak, ya. Kalau ini enggak. Kalau umpamanya setelah tenornya umpamanya 20 tahun, sudah 10 tahun enggak bisa berlanjut. Umpamanya dia di PHK, usahanya bangkrut, enggak bisa melanjutkan. Maka kalau KPR umum disita barang, ya, dilelang, dan uang yang distorkan hangus, zalim, rugi sudah. Kalau ini enggak, kalau sudah enggak mampu, umpamanya 3 bulan dulu enggak mampu melunasi, 3 bulan itu dihandle, dipangmayarkan oleh developer ke bank, sehingga tidak ada keterlambatan ke banknya, tetap, ya. Setelah 3 bulan, sebelum 2 bulan datang, gimana akhi itu? Apakah mau dilanjut atau tidak? Kalau saya menyerah, enggak ada lagi penghasilan, maka yuk kita jual saja ini. Boleh antum yang menjual, kalau enggak mampu kami yang menjualkan dengan harga yang layak. Umpamanya ketika membeli di awal 200 juta, setelah 10 tahun dijual laku 400 juta. Karena sudah 10 tahun kan, ya. Nah, yang distorkan umpamanya sudah 100 juta. Berarti hutangnya ke bank tinggal 100 juta lagi, ya. Nah, setelah dijual 400 juta, bayar 100 juta ke bank, 300 ini dikembalikan ke si pemilik. Enggak ada yang didolimi, enggak ada yang dirugikan. Bank enggak rugi, developer enggak rugi, si konsumen juga enggak rugi, dan enggak ada unsur penyimpangan di dalam transaksi seperti itu. Ustaz, usia anak saat ini 72 tahun. Masih muda, ya. Anak suka gelisah karena hingga seumur ini anak belum bisa merasakan sholat yang benar-benar fokus khusyuk. Khawatir sholat anak tidak diterima. Begitu pula amalan lain. Bukankah yang pertama dihisab adalah sholat? Jika anak BAK tidak dapat tuntas, biasanya walaupun sudah terasa selesai, masih juga ada tetes-tetes sisa menyusul. Padahal bukankah syarat sahnya sholat bebas dari hadas? Barakallahu fik. Bapak atau ibu yang menulis pertanyaan ini, semoga usianya barokah, ya. Semoga sisa waktu hidup ini diisi hanya dengan ibadah dan amal soleh, dan semoga dikaruniakan hidayah taubat dari seluruh dosa yang pernah dilakukan, dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ya, sehingga Allah masukkan ke dalam ahli surga. Pertama, tidak khusyuk, maka berusahalah untuk khusyuk di dalam sholat, dan itu panjang lagi ceritanya. Kita enggak akan bahas bagaimana caranya khusyuk, sebab tidak
ditanyakan. Yang ditanyakan adalah bagaimana kalau saya tidak khusyuk? Ya khusyuk kalau gitu, berusaha untuk khusyuk. Kedua, ada perasaan khawatir tidak diterima, ini bagus. Kekhawatiran tidak diterimanya amal bagus, dan itu ciri orang mukmin ahli surga. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin adalah orang-orang yang mereka sudah melakukan amal-amal yang mereka lakukan tapi hati mereka takut. Sudah beramal tapi takut. Aisyah salah faham terhadap ayat ini. Ya Rasulullah, ahumul ladzina yusriquna wa yashrabuna al-khamar wa yaznun. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang diceritakan dalam ayat ini adalah orang yang suka mencuri, suka mabuk, suka berzina? Kok sudah beramal tapi takut pasti amal buruk tuh? Kata Nabi SAW, laisa kadzaliki ya Aish. Tidak seperti itu hai Aisyah. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah beramal soleh, sudah ibadah, tapi hati-hati mereka takut bahwa amal mereka itu tidak diterima oleh Allah. Apa efeknya? Efeknya mereka terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas dari amalan. Kayaknya tadi kurang, khawatir tidak diterima. Nah nanti amalan berikutnya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Begitu dan begitu seterusnya. Ya. Tidak hanya sholat tapi juga amal-amal lainnya. Ketiga, BAK tidak tuntas. Pertama ke dokter. Mungkin ada infeksi di saluran air kencing atau ada radang, obati ya ke dokter, itu pertama. Kedua, selama menunggu proses pengobatan, kalau itu terjadi, pertama berupayalah terlebih dahulu untuk menuntaskan kencing. Setelah kita dari pengalaman ratusan kali, setelah tuntas itu paling 1 menit, 2 menit atau 5 menit itu keluar lagi, netes 1-2 tetes, tunggu 2-3 menit tunggu saja, baik jongkok ataupun berdiri, terserah gitu ya, sampai tetesan terakhir keluar. Kalau susah diprediksi ya, kita meyakini sudah keluar semuanya tapi pas jalan atau pas takbir mau sholat Allahu Akbar terasa lagi netes, nah itu sudah penyakit. Maka pertama dia harus berupaya agar ketika tetesan tadi keluar tidak mengotori pakaian celananya, baik dengan cara umpamanya ditutup ya, dengan yaitu teknis urusannya kumaha we, tak dicocokkan ku cotton buds boleh, atau umpamanya dibungkus plastik tisu ya, di tisu biar nggak jatuh di karetan gitu. Agar ketika netes tidak mengotori apa? Pakaian. Dan selama sholat terus-terus air kencingnya netes, biarkan dan teruskan sholatnya. Dan itu kasus sama dengan istihadah. Nah istihadah ini terjadi di zaman Nabi SAW, ketika wanita yang istihadah, Nabi SAW menyuruh ya bersihkan dulu, tutup lalu sholat. Selama sholat darah keluar teruskan sampai akhir dan sholatnya sah. Ketika para ulama menjelaskan hadis ini, di antara Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Taudhul Ahkam Syarah Bulughul Maram, dan hadis ini dalam kitab Bulughul Maram, beliau menyatakan kasus ini sama dengan kasus lain yang mirip, yaitu orang yang keluar air kencing terus menerus tanpa bisa ditahan, atau orang yang boson. Boson itu adalah orang yang keluar angin terus-terusan ya, tidak bisa ditahan, dan frekuensinya super sering. Baru umpamanya wudhu, baru cengkat, sudah dud lagi ya, terus wudhu lagi, ditahan pas takbir Allahu Akbar, pingin lagi ditahan lagi, makin lama desakan makin kuat, akhirnya bobol. Kalau ditahan lama-lama bertumpuk, pas jebol itu luar biasa dahsyatnya itu ya, tetap tidak bisa ditahan.
maka berwudulah semaksimal yang dia bisa. Lalu setelah sholat dia keluar angin terus-terusan, biarkan dan lanjutkan sholatnya, maka sholatnya sah. Karena itu di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattakullaha mastata'tum. Kalau tidak mampu, maka terbebas dia dari kewajiban memenuhi syarat itu. Ingat bahwa syarat sahnya sholat itu suci baik dari hadas atau dari najis. Wajib dipenuhi kalau mampu. Kalau tidak mampu, gugur memenuhi syarat ini tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Contoh, salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Siapa yang tidak menghadap kiblat tidak sah sholatnya. Kalau mampu. Kalau nggak mampu, umpamanya kita di kendaraan, nggak bisa menghadap kiblat. Menghadap kemana saja, ya. Yang gugur adalah bukan kewajiban sholatnya, tapi yang gugurlah kewajiban memenuhi syarat menghadap kiblat. Itu yang gugur, sholatnya lanjutkan walaupun tidak menghadap kiblat. Kedua, syarat sahnya sholat kalau sudah masuk waktu. Siapa yang sholat di luar waktunya enggak sah. Sekarang kita enggak tahu waktunya sudah tiba atau belum. Contohnya kita berada dalam pesawat, kita kan nggak tahu kita berada di mana. Apakah waktu sholat duhur sudah tiba atau belum? Seperti jamaah umroh, jamaah haji dari Saudi pulang ke Indonesia, di jalan itu kita nggak tahu sholat duhur jam berapa, asar jam berapa, ya. Lalu ijtihad seni melihat matahari di posisi ketika dia berada. Oh, sudah masuk duhur kira-kira. Lalu sholat, padahal belum masuk, maka tetap sah. Karena ketidakmampuan dia mengetahui waktu masuknya sholat, ya. Nah, termasuk salah satu syarat sahnya sholat adalah, ya, suci dari hadas atau dari najis. Kalau mampu, kalau nggak mampu gugur kewajiban suci tadi, lakukan sholatnya. Umpamanya seseorang berada di rumah sakit dirawat. Dipasang infus di kedua tangannya, di dadanya dipasang alat-alat pendeteksi jantung dan seterusnya. Dia kencing di sana, BAB di sana, ya. Kemudian najis, badannya penuh najis. Nggak bisa mandi, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Ruangan itu steril, nggak boleh ada debu. Datang waktu sholat. Kebanyakan orang nggak sholat. Sholat juga percuma. Badan saya berlumuran najis, tidak wudu, tidak mandi, tidak tayam, akhirnya enggak sholat dan mati dalam keadaan demikian. Keliru besar. Sholatlah walaupun tidak punya wudu karena tidak mampu wudu, tidak mampu tayamum, ya. Sholatlah dalam keadaan berlumuran najis karena tidak mampu menghilangkan najis dari dirinya. Sehingga kalau tidak mampu, gugur kewajiban memenuhi syarat suci dan syarat berwudu. Gugur, tapi kewajiban sholatnya tidak gugur, ya. Nah, termasuk yang berpenyakit tadi, air kencing netes terus menerus di luar kemampuannya, maka gugur kewajiban memenuhi syarat suci dari najis. Lakukan sholat walaupun najis keluar terus-terusan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada si bapak yang bertanya ini. Pertanyaan masih banyak, tapi waktunya sudah habis. Cukup sampai di sini saja dulu, ya. Insya Allah kita akan lanjut di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.